bercita-cita dan mulia. Bertempat di Kampung Kretek RW 03 Kelurahan Padasuka, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada hari Rabu 17 Januari tahun 2024, Dewi Sartika, caleg DPRD Kabupaten Bogor, Dapil 3 menjelaskan bahwa tujuan utama dari kegiatannya adalah untuk mensosialisasikan pemilu yang akan dilaksanakan pada 14 Februari mendatang sekaligus tebus minyak goreng murah bersama Partai PKS. Dalam kesempatan ini, ia berharap dapat mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat Kecamatan Ciomas serta memperkenalkan dirinya sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil 3 dari Partai PKS. Beliau juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada relawan Partai PKS yang antusias mendukung kegiatannya, diharapkan dengan kehadirannya dan dapat menyerap aspirasi masyarakat Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor untuk kemajuan kedepannya. Kegiatan ini menjadi momen penting dalam kampanye politik Dewi Sartika sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Bogor. Melalui kegiatan ini, ia berharap dapat mendapatkan dukungan dan kepercayaan dari masyarakat Dapil 3 Kabupaten Bogor. Pemilu merupakan proses yang sangat penting dalam demokrasi. Dalam pemilu, masyarakat berhak memilih wakilnya untuk duduk di lembaga legislatif dan memperjuangkan kepentingan mereka. Oleh karena itu, sosialisasi pemilu menjadi hal yang sangat penting untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Dewi Sartika berkomitmen untuk mewakili masyarakat Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor dan memperjuangkan kepentingan mereka di tingkat DPRD Kabupaten Bogor. Beliau menyampaikan bahwa Partai PKS memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Partai PKS merupakan partai politik yang memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Melalui program-program yang diusung oleh partai ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor. Kegiatan calon anggota DPRD Kabupaten Bogor ini diharapkan dapat menjadi momentum yang positif dalam mempererat hubungan antara calon anggota DPRD dan masyarakat. Semoga melalui kunjungan ini terjalin kerjasama yang baik dan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya peran masyarakat dalam pembangunan. Dari Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Herman Jampang, Palapa TV melaporkan. Kami menyapa warga RW 3 Kelurahan Padasuka dengan kegiatan tebus murah minyak. Ucapan terima kasih kepada warga RW 3 sudah pilih PKS dan hadir pada acara PKS. Jangan lupa 14 Februari pilih PKS dan Ibu Dewi sebagai caleg DPRD Kabupaten Bogor nomor urut 5. Masyarakat RW 3 khususnya jangan tidak datang ke TPS, harus hadir ke TPS. Jadikan pemilu kali ini pemilu yang damai, pemilu yang tenteram, adem dan seger benar.